Oke guys, kembali lagi dengan Kibo Gamer terkuat di bumi tahan banting anti pecah guys ya. Jadi video kali ini saya buatin khusus ya, karena di kolom komentar banyak yang nanya, bang gimana caranya tuh karakternya bentuknya kayak Among Us, lucu gimana caranya bikin tutorialnya, kata gitu guys ya. Jadi ini saya pakai karakter mirip Among Us ini di server beta ya guys ya, dan kemungkinan nanti bakalan ada muncul di server ori. Kapan bang munculnya, bang update nya kapan? Biasanya kalau udah ada kayak gini ya, yang baru-baru kayak gini, biasanya pas awal reset season guys ya. Jadi untuk caranya gampang banget guys, ini harusnya ya, harusnya nggak dibeli, tapi nggak tahu nanti kalau udah rilis di ori dibeli kah atau gratis kah, nggak tahu guys ya. Tapi yang jelas waktu di beta saya nggak beli guys, ini cukup kita ke inventory. Nah di sini di kanan guys, lihat ya di kanan, barisan kanan, bentar ya. Nah di kanan ada banyak pilihan tuh guys ya, ini yang biasa nih, yang standar kayak gini nih guys. Nah, ini standar ya, yang sekarang kita mainin kan kayak gini guys ya. Terus yang gendut nih, ini gendut guys. Terus ada yang kurus juga guys. Nah terus ini ada ini nih, nah gitu guys. Saya mau coba, agak bisa dicoba ya, ini larinya pun beda-beda guys. Kalau yang ini kan kita udah tahu larinya biasa, tapi kalau yang gendut ini agak kayak berat, kayak lambat gitu guys, tapi kecepatannya sama, cuman visualisasinya itu agak kayak berat gitu. Terus yang ini yang kurus ini larinya itu jangkauannya kayak jauh gitu guys, tapi kalau kecepatannya sama. Kalau yang ini ya kayak Among Us ya gitu guys. Gampang sih guys, cuman minusnya ini ya, kalau pakai karakter ini kita nggak bisa pakai ini guys, kostum kayak ini nih. Saya pakai kostum ini tuh nggak bisa guys, langsung berubah tuh. Kalau yang gendut, gendut juga nggak bisa loh guys. Yang gendut, yang kurus nggak bisa juga tuh guys. Itu aja sih minusnya guys ya. Jadi ya kalau pengen pakai skin nggak bisa guys, pakai karakter yang ini guys, yang tiga ini ya. Tapi gak tahu kedepannya kayak gimana, apakah bisa pakai skin atau enggak ya. Wajah juga, wajah juga guys, gak semuanya bisa kalau nggak salah ya, hanya beberapa. Kepala juga, bentar, kepala bisa nggak? Kepala ini masih bisa, kepala sih bisa sih harusnya sih ya guys ya. Terus ekor guys, kemarin saya nyoba nih, ekor ini nggak bisa guys tuh. Tuh ini yang belakangnya ini kak, oh ini bisa, kalau si kurus bisa ya, kurus sama gendut bisa guys tuh. Tapi untuk karakter Among Us nggak bisa guys. Itu sih kurangnya guys ya, minusnya kita nggak bisa pakai skin yang kita punya gitu kalau pakai karakter Among Us ini guys. Saya mau nyoba ke lobby aja dulu ya, ke lobby batik custom ya. Mana sih guys? Bukan dong, jangan kesana dong. Mana ya guys ya? Custom kah? Buat ruangan ya, sini deh. Nah di sini guys, kita tes ya, kita cek nih. Kalau yang karakter Among Us kayak gini larinya guys. Mirip Among Us guys ya, larinya juga kayak gini ya, kayak sambil loncat-loncat kecil gitu, lucu loh guys. Di sini juga bisa kita ganti nih jadi kurus nih, kurus kayak gini guys lari-larinya guys. Tuh jangkauannya jauh kan guys, tapi ya sama aja sebenarnya kecepatannya tuh. Di sini kita ganti lagi jadi yang gendut nih tuh. Kayak berat guys ya kelihatannya ya, tapi enggak sih, sama aja guys tuh. Terus udah ini yang biasa guys tuh, gitu guys ya.
itu aja guys, ini masih di server beta ya, kemungkinan nanti setelah recession bakalan bisa kita pakai karakter ketiga ini yang baru guys ya. Begitu, mungkin video ini hanya itu aja guys ya informasinya. Kalian sabar aja, mudah-mudahan bisa segera hadir di server Ori. Oke, video ini sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.